Okey, assalamualaikum. Sekejap, mahu berbetul lebih tinggi sikit. Boleh tak? Okey, assalamualaikum. Mahu handsome dalam rumah. Hari ni kita nak unboxing lens legend daripada God. Nak sebut susah. Ken Climinton Square Garden Cyberjaya. Rupanya Cyberjaya ni sepatutnya bawah Putrajaya lah kan. Dia tak ada tulis negeri apa semua. Taklah, orang alam lah. Okay. Kalau ikut parcel dia, so far tak ada isu apa kot. Tapi dia ada beli insurans lah. Okay. Kamu tutup. Ada nombor tiket, tak kisah lah kan. So far dia tulis beli insurans. So, terbaik. Okay. Kita nak unboxing parcel ni. Nak tengok dia lulus tak lulus. Dari segi orang kata QC, QA yang Mamu buat. Kalau macam siapa-siapa yang nak post tak tahu, dalam channel ni, okay, dalam channel Mamu ni, apa cari dalam playlist, kemudian under tajuk cara packing, cara bungkus barang, apa tengok dalam tu. Okay, ada Mamu tunjuk Mamu sendiri cara apa Mamu packing barang macam mana. Siapa-siapa pula yang baru tengok, tolong klik subscribe, like, tu apa boleh komen lah. Jangan apa? Janganlah terdekut kan. Free je pun. So, sementara Mamu ambil sini, Mamu juga akan bagi tip fotografi. Yang baru tengok, assalamualaikum, hai. Saya tak tahu siapa yang tengah tengok. Macam YouTube ni, Mamu tak tahu lagi siapa yang tengok, siapa tak tengok kan. Kalau macam Facebook, Instagram, Mamu tahu siapa yang tengok. Okay, kita buka. Nak tengok dia lulus ke tak packing dia ni. Untuk pengaturan sebab nak ikut ni esok kita dah raya kan umat Islam. Mamu cuti sehingga okey, Mamu dapat tengok Yusuf Muhammad. Waalaikumsalam bro. Like subscribe tu share lah. Orang tak tahu sangat Mamu live dalam YouTube ni, sayang lah. Sayang kenapa bila live ni Mamu akan bagi tip fotografi sementara Mamu buka kan. Kadang-kadang Mamu akan share pasal mesti ada ilmu Mamu share lah. Orang tak tahu lagi kita ada channel Melayu yang buat tentang review fotografi. Okay. Yang ni memang betul-betul legend. Legend dah siapa? Apa dah nampak dah. Siap dengan kotak bro. Tu. Lens ni kalau ikut sejarah dia, dia lebih hebat daripada 24-70 f/2.8 lens yang masa sekarang ni kan. Lah dah diganti dengan 24-70 f/4 pula kan. Yang ni kalau hangpa dapat in good condition, dia super power, super hebat. Nanti Mamu review. Kita unboxing. Bukan Mamu punya ni, bukan Mamu beli ke apa. Customer hantar daripada Cyberjaya untuk service repair. Lepas tu kita buka macam ni. So siapa yang nak post boleh tiru ikut brother ni. Consider dia lulus lah cara dia post. Ni apa, suat cinta ke? Ya, mau tengok. Kalau surat cinta, ada yang ponyok macam ni. Kami Pinang panggil ponyok lah. Ni ponyok. Oh, bukan. Ni surat belajar ni kot. Tulisan macam doktor. Jenuh nak kerja. Okay. Kawan-kawan, kalau ada yang tengok video-video Mamu, share lah. Mamu tak paksa pun. Tapi apa, share lah dalam Facebook supaya kawan-kawan kita dalam bidang fotografi ataupun yang minat fotografi boleh tahu dan boleh belajar. Banyaklah Mamu share dalam channel YouTube Mamu ni tentang ilmu kan. Kalau Mamu share dalam Facebook ke apa, orang kata nak cari video susah payah, tu tujuan Mamu buka channel ni senang. Allah. Jatuh pula. Ni lens dia. Sat, kita close up sikit Mamu main dekat. Apa tu Yusuf? Light lah sikit. Saja kacau dia. Okay, ni lens dia. Lens legend eh. Lens terbaik. Ni Mamu review. Oh. Filter dia ni dah memang tak elok
Dalam video tak tahu lah. Ampa tak nampak sangat. Oh, okey, dia live. Terima kasih. Terima kasih, bang. Filter dia memang dah tak elok. Dan filter ni insyaAllah bukan original. Kenapa Mamu kata yang tu? Okey, ni Mamu bagi tip. Tulisan depan ni tak penting sangat. Yang ni daripada brand Kenko. Tu hampa tak boleh. Mungkin tak nampak sangat kan? Okey. Cuba tengok bahagian depan ni. Kalau tak pun, ambil filter sendiri yang kita dekat lens kita ke, ataupun yang di rumah lah kan? Atau di office ke. Buka hampa buat macam Mamu buat. Okey, depan ni tengok keliling ni. Dia tak ada bahagian yang boleh dibuka. Okey, pas. Tapi bahagian belakang dia, macam mana Mamu nak bagi nampak dalam video? Sekejap. Okey. Okey, Mamu gerakkan. Tengok kat sini. Tengok kat sini. Nampak macam ada satu lubang kan? Mamu boleh buka besi ni, tarik, ambil kaca, ganti dengan kaca yang lain. Selalunya yang original, kita tak boleh buka. Maksud kata depan dengan belakang dia mati. Yang ni insyaAllah bukan original. Okey. Kalau Mamu salah, Mamu minta maaf. Dari segi pengalaman Mamu macam tu lah. Lens ni, isu dia. Oh, yo. Masa owner tunjuk dekat saya dalam foto dia, dia hantar kat saya kan. Dia tunjuk kat saya haze. Betul eh? Yang dia tunjuk kat saya haze banyak gila-gila penuh. Kemudian dia tak beritahu pun dekat saya. Tapi bukan salah dia pun lah. Mungkin dia tak perasan. Sebenarnya lens ni Mamu tak sure masa buka boleh tunjuk. Dia ada dekat tang middle gelas ni. Kalau tunjuk kat sini hampa tak nampak, kat sini hampa tak nampak. Hampa boleh nampak haze je. Haze tu dia kelabu. Okey, kemungkinan fungus dan kemungkinan bukan fungus. Pasti Mamu kata macam tu. Bila Mamu kata fungus ni sebab dia ada berakar. Kemungkinan bukan fungus ni kalau dia dah makan dalam gelas. Jangan nak kata fungus dengan fork ni. Okey, permukaan cermin dengan permukaan cermin boleh cuci keluar kan. Yang tu kita panggil fungus selalunya lah. Once dia masuk tengah-tengah ni nak cuci ni, dia dah makan dalam. Yang tu Mamu panggil fork lah, dia dah permanent. Masa cuci baru kita boleh tahu. Atau customer ni tanya kat Mamu, lepas Mamu cuci ni semua garanti ke? Dia buat. Okay, saya jawab esok. Okay, dia tanya garanti ke boleh buat apa tu, boleh okay. Selalunya yang case ada his, ada fork, dia tak boleh hilang. Okay, kecuali tukar gelas. Tukar gelas ni mahal. Okay, selalunya apa yang Mamu buat, Mamu servis, cuci. Itu kita bagi mati. Dia ada cara, ada proses bagi mati his dengan fork tu. Kemudian kita polish coating dia semula. Result dia ni selalunya lepas buat baru boleh tahu. Nasib. Yang ni berjaya dengan tak berjaya, nasib. Tapi charge kita kena charge sebab kerja kita buat kan. Dan tu customer kena clear. Okay, dekat tu. Kemudian Yusof tadi ada soalan. Anggaran servis. Okay. Biasanya bak harga saya minta maaf sangat-sangat ya, Yusof. Okay. Untuk servis di RM7,000 dengan tukar shutter pun semua. WhatsApp saya. Macam mana nak dapat nombor WhatsApp saya? Okay, saya beritahu 017-5-999-9914. Itu nombor saya. Saya pakai satu nombor je. Daripada dulu sampai lah. 017-5-999-914. Kalau kau terlepas dalam channel ni, apa dapat ya nombor phone Mamu kalau mencari dalam video, dalam description memang ada. Bawa set. Okey. So takat tu je Mamu bagi tip tentang lens ni. Nanti insya-Allah Mamu akan buat review tentang lens ni. Nah, ikut 2-3 hari ni Mamu tak sempat buat review, ada yang customer hantar apa semua Mamu siap, Mamu bagi terus. Minta maaf dan sayang jugalah sebab model tu Mamu tak pernah buat review lagi. Ada 2-3 lens body Mamu tak pernah buat tapi masa tak cukup. Kan? Kita dealing customer lagi penting. Yang ni pun insyaAllah kalau sempat Mamu buat review. Ni lens sample best lah. Kalau siapa-siapa yang ada, dia mesti setuju dengan Mamu. Ada soalan lagi kah? Kalau ada soalan lagi, boleh tanya. Kalau tak ada soalan, Mamu nak tutup lah. Mamu tunggu Ustaz. Sementara ada 2-3 orang tengok ni. Mamu tunggu dalam 10-20 saat. Bab-bab harga kita sembang tepi lah. Tak mau sembang di sini, tak seronok. Dan kadang-kadang masa berubah ke, tak tahu charge yang tu, yang ni apa semua kan. Kalau tak ada soalan, Mamu tutup dulu lah.
yang baru tengok, like lah sikit, subscribe, share dekat wall hampa. Tujuan dia agar kawan-kawan kita yang lain tahu ada channel Melayu buat fotografi dalam YouTube. Okay. Okay, tak ada soalan lah. So far tak ada soalan. Kamu tutup dulu. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau nak hantar, 365 hari yang boleh hantar. Kalau katakan nampak nak post lah kan. Kalau nak jumpa, masa Hari Raya ni jangan jumpa lah. Mamu dengan family kan. Okay, bye.